dari satu sium dapatnya segini nih, ukuran 10 bulan. Salam dari ikan. Wah. Hai geng, balik lagi dengan saya Omang Obrin. Oke, di hari ini hari Sabtu, kita lanjut ke kebun. Jadi hari ini tuh bukan panen durian lagi kan. Kalau di kebun saya udah habis. Nantilah sekitar Februari kita lanjut lagi ke kebun Lembah Segar. Bukan Lembah Segar, Alam Segar. Jadi hari ini tuh di kebun tuh kan lagi ada yang babat rumput. Jadi sekalian aja kita panen aja jahe merahnya. Mudah-mudahan lumayan dapat banyak. Karena kalau nggak salah sekarang tuh harganya tuh 50.000 per kilo kalau dijual ke pasar kan. Sebenarnya sih saya nanam jahe merah tuh sebelum COVID-19 datang. Nah, geng. Nah, ini nih. Ini udah dibabat sekitar 2 bulanan rumputnya karena emang terlalu hujan emang terus-terusan, jadi rumputnya juga cepet itu tuh cepet tumbuh lagi tuh. Nah, saya juga dibantu sama Mang Ojek sama rekannya tuh jahe merahnya nih. Kalau nggak salah sekarang tuh emang harganya 50.000 tuh di pasaran. Jadi kita lanjut aja panen jahenya karena hujannya udah mulai reda. Sip, kita mulai dari sini aja. Sebenarnya sih kalau misalnya lagi panen jahe, bagusnya tuh emang digarbu atau dipacu dulu, tapi karena tanahnya ini kan gembur, jadi saya cabut aja. Nah, ini itu tuh dari satu sium dapatnya segini nih, ukuran 10 bulan. Pindah matanya sih, tanahnya ntar kita bersihin dulu. Hasil panen kita segini, tapi ini belum dibersihin dulu. Jadi ini kan banyaknya tanah, jadi kita bersihin dulu nanti di kali. Oke, kita lanjut bersihin dulu. Nah, aduh, baru juga mau dicuci jahenya, malah hujan. Tapi lumayan enak sih, gak apa-apa. Sambil istirahat dulu. Sama bapak-bapak. Jadi sambil istirahat, sambil sebat dulu. Nanti kita lanjut lagi cuci jahenya. Gak tau dapat berapa tuh. Saya gak bawa kiloan. Nah, posisi hujan kayak gini emang enaknya kayak gini nih. Rokok, ngopi. Nah, nanti kita mancing juga ya. Mancing lagi nih di sini nih. Tuh. Nanti kita mancing kalau udah beres hujannya. Sekarang baru jam 11:30 sih. Tapi cuaca udah kayak gini nih. Kalau ngerokok sambil ngopi di saung, apalagi surya. Enaknya gini. Satu batang juga udah menambah inspirasi, apalagi dua kayak gini nih. Apalagi kalau lima.
Ah, mantap. Thank you, Dek Ucok. Cacing, hampura cacing, air, air, di ujung, kalian, air. Nah, jadi ini udah dicuci nih. Tinggal nyambutin ininya doang tuh. Akarnya nih, akar yang kayak gini nih. Sekarang udah jam 2, lapar. Jadi kita mancing dulu aja nih di kolam yang di depan. Ntar kita lanjut. Kalau ntar kalau udah ini udah dipotongin, terus daunnya setengah udah dipotongin, ntar kita kilo. Dapat berapa-berapanya mah. Sekarang kita mancing dulu. Lapar. Aduh. Bang, ada alat pancing nggak? Alat pancing ada, Bang. Oke. Okay. Beli ya, ecerannya aja. Siap. Toko pancing terbesar di Cipayung ini. Soalnya nggak ada lagi. Nggak langkung belinya. Hah? Nggak langkung belinya. Ini lukut. Bisa 3.000 gitu bisa ya? Bisa, bisa. Oke. Okay. Rupiahnya nggak ada. Nggak apa-apa, nanti cacing, aja. Satu lagi aja, cacing. Ah, gue ntar aja dah, eh? Ntar aja. Oke, siap. Oke, ya, makasih. Makasih. Yuk. Gak usah pakai pelampung lah, biasa aja, mungkin kerasa nih. Tadinya mau pakai pelampung, nggak usah lah, penting ada kailannya aja. Biasa yang butuh.
satu deket biar enggak. Mancing di kolam kayak gini emang gak usah mewah-mewah mancingnya juga. Yang ada aja. Nah. Mana di sirah nanti? Break. Yang kedua. Bikangna hungkul euy. Ya, jalurnya bikangna itu. Dapat yang kedua. Walaupun pancingan bambu, ya kalau ada ikannya tetap dapat. Kalau ikan tuh enggak mandang pancingan. Mandangnya cuma umpan. Nih. Masa ikan pikirnya, wah ini pancingannya bagus nih. Dapat 2. 2, 3, 4 lah minimal. Minimal siling 1. Nah sebenarnya sih mancing di kolam kayak gini gak begitu, gimana ya, gak begitu senang sih. Tapi kan ini hanya untuk konsumsi, untuk apalah. Next time kita mancing di bendungan Cirata atau waduk Cirata. Nyocok ya? Oke, siap. Okay. Sip. Yang ketiga. Lumayan ya gerdenya. Strike yang ketiga. Jeruk ini. Kura. Salam dari ikat. Satu lagi. Sebelum saya jewang ke. Sekedar. Satu lagi. Belajar menipu. Nah, kalau nipu ikan kayak gini nih. Pakai cacing. Enggak apa-apa ya, nipu ikannya. Kita jangan nipu.
Yang keempat. Oke. Udah ya. Oke, berhubung kita orangnya cuma berempat, jadi kita mancingnya cuma 4 ekor aja. Kita berani langsung. Daun singkong, tunggu sedikit dulu aja deh. Nice. Kamu pasti ini sampulnya yang kita masukin ikannya. Nah. Alhamdulillah udah mateng, gengs. Yuk kita mari makan. Mantap kayaknya tuh. Mantap, cu. Kita semuanya nah kita tumpahin. Kameramen ntar ya makanya. Ntar kalau tinggal dikit lagi. Ya. Kita hajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Hey, Mang. Baik kamera-kamera mah kewek terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, cok, mantap. Bibit aku kameramen ah. Ya, makan. Ajar. Ya. Kah? Kadieu. Buru. Dukeun. Heng. Kita kedatangan YouTuber Cikalong. Telat. Hai, kan ai lompat. Gua juga kan saya jalur dari tadi mati. Udah mah kenyang, cok. Lanjutin, cok. Mantap. Nah, jadi ini hasil tadi panen jahe merahnya. Soalnya tadi kan kita ngebawa timbangan tuh. Jadi mungkin ditimbangnya nanti di rumah. Ya, ada sekitar 10 kilo lebih lah. Nah, nanti kita jual ke pasar aja. Oke. Nah, oke, okay, geng. Jadi tadi kita panen, ada tamu YouTuber Cikalong, yaitu si Aprak Channel dan M Kusairi. Ya, si Aprak Channel yang gak jauh beda dengan saya, suka aprak-aprakan. Dan ini M Kusairi, buat yang cari tutorial tinggal di subscribe aja, ditonton aja videonya. Nah, oke, katanya ada konten ngaprak juga, dia juga pengen meranah ke ngaprak juga, tapi di tutorial juga dia bagus. Tapi mungkin karena di kehidupan di perkotaan emang sumpek gitu kan, di Jakarta, jadi dia pengen mencari udara yang segar. Ya kayak channel kita nih, channel kita berdua, Momong Obrin dan si Aprak Channel. Kedatangan tamu sih juga nggak nyangka sih. Oh, kurang lebih 1 jam demi mencari Momong Obrin. Mantap. Tadinya pengen mukbang duren, tapi durennya tinggal tali rapiannya aja. Nah, katanya pengen mukbang durian, tapi saya juga nanti insya Allah Februari awal main lagi ke Alam Segar di Cipatat, Bandung Barat. Kurang tahu dah. Kurang tahu tanggal berapanya mah tuh. Nyesuaiin temen juga sih. Nah, oke, jadi terima kasih ya yang sudah nonton video saya buat panen jahe merah sekarang. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, segeralah. yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya. Amin. Amin, 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 amin. Pokoknya ya, tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa makan ya, makan.